ini solusi aja, karena kita juga harus jujur bahwa di sekitar peminat etnik atau tradisi ada juga para remaja yang memang tidak gampang begitu saja menerima, harus dijejali dengan musik-musik tradisi. Kita harus punya satu politik katakannya ya, bagaimana tradisi bisa masuk ke kalangan muda biar bisa digemari. Ya ini caranya, kolaborasi ini, mudah-mudahan mereka merasa, oh iya ternyata dengan membawa alat musik tradisi kita bisa lebih percaya diri dan bisa lebih punya apa, tidak melepaskan akan selera, akan tentang, karena masih musik milenial untuk para remaja kan sangat digemari sekali ya. Dia tidak bisa langsung mengubah bahwa harus tradisi, tapi akhirnya kita harus ada berikan pendekatan berkata seperti itu. Dan kita harus tahu juga, kita harus sama-sama paham bahwa penerus kita nanti adalah generasi penerus yang mungkin jangan sampai mereka tidak tahu sama sekali. Ini upaya saja. Alhamdulillah di kalangan muda mereka bisa justru bisa menikmati dan bisa melihat mungkin bahwa oh iya, bahwa tradisi itu bisa hidup dan tradisi itu bisa saya bawa gitu. Dan tradisi itu bisa saya kenal sekaligus bisa mereka cintai dengan melalui apa, kolaborasi seperti ini, karena dia tidak melepaskan atau menanggalkan akan hobinya pada musik modern gitu kan. Seperti saya, karena ketuin asli orang Sunda dan orang tua saya adalah orang tradisi, saya hidup dari lahir dari perut ibu yang dari makanannya mungkin bapak hari apa hasil dari pengolahan musik tradisi. Saya lama begitu bergelut di dalam musik tradisi, di ketuk tilu sisinya Anjay Pongan, dan mungkin belajar dari sekolah tentang kacapi, tentang alat musik suling dan lain-lain. Saat ini saya harus memperlihatkan bahwa saya juga tidak hanya stagnan di posisi itu, saya juga bisa gaul dengan para remaja, dengan para musik, perkembangan musik milenial pada masa kini.